Makanya sate gulai, we malah nanti darah tinggi, mending tahu tempe aja. Terima kasih dan semoga TNI makin dicintai rakyat. Iya. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti dari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia, bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Salam sukses buat semuanya pada pagi hari ini di hari Jumat berkah. Pagi hari ini kita kembali untuk nata jalan atau bangun jalan grosok seperti ini aja teman-teman. Nah, seperti ini supaya jalan pertanian kita nanti bisa dilewati. Jadi kemarin itu di sebelah sawah sana ya teman-teman. Tapi ini kita udah mulai apa sambung grosok ini dari pengecoran yang apa beberapa waktu lalu kita cor ke atas itu. Ya, kita sambung dengan grosok, kita tutup dengan apa ini? Serbruk ya, Pak. Serbruk namanya. Pasir bruk. Itu mulai berdatangan personel-personelnya. Oh. Ada Kang Kawi, ada Pak Kardi Gendu. Oh ya. Ini udah pada datang. Nanti ya makin siang makin ramai tuh, teman. Ini. Kita lanjut dulu kerja bakti, teman-teman. Monggo Pak Cari. Pak Cari, monggo Pak. Nggih. Iki Pak Cari nggih. Pak Cari nggih. Pak Cari sregep teko Pak Cari. Asisten Cari. Monggo Pak Towo. Monggo Pak Towo. Monggo Pak Towo. Nggih. Oh, ini. Ini ya. Biasanya ini enggak pernah datang. Jadi hari ini datang karena nanti ada ingkungnya. Iya toh, syukuran toh. Kebetulan sekali. Iya, berarti ini. Berarti mano? Biasanya enggak datang. Berarti mano? Ini baru datang, saya sudah kerja setengah jam, kamu baru datang. Ya, tak ngene. Iya. Bang Patri Sari. Ini Pak RW datang. Pak RT. Pak Babinsa sudah datang. Bang Radi Channel. Sudah sabar. Oh ini sudah datang bala bantuan dari bapak-bapak dari Koramil Gunung Wungkal. Oh, ini siap semua. Jadi ini wes semangat, tambah semangat ini. Oh. Mas, semangat. Ya,
Lalu Pak RW. Yang gede-gede Pak. Oke. Duh gompengan. Wes. Mantap. Bongkok. Yap. Wes. Iki, wah iki. Waduh. Kali jalan mu apa ni? Abot bang, ini rasa lama wek bang ini. Sini aja ini. Muatannya oper. Kapasiti. Video, video. Ya ini makin siang makin datang lagi ini peng, yang bagian kerusak ini jalan ini bannya geribal tim balok Pak. Tim balok. Tapi yang penting datang walaupun ampleng-ampleng tetap datang. Teko lakone. Siapa itu? Lakone teko Joko. Oh ini. Wah ini bintang tamunya datang. Inilah bintang tamunya. Wah, wih, oke. Saya bilangin sama Pak Sutar sudah tadi. Wah, kok kamu elah. Duduk depan. Anu Pak, istirahat Pak, sarapan. Sarapan dulu, karena waktunya sudah cukup siang. Sudah jam 8:30, waktunya kita isi solar teman-teman, solarnya nasi tahu. Istirahat sih, kanu sarapan. Sarapan secara sarapan bersama-sama yo. Sarapan. Ayah sarapan. Sarapan Pak, Pak. Sarapan Pak. Kita dudah nasinya. Orang kok. Kene Bang, kene Kang. Ini loh. Tukang seadanya ya. Namanya juga di desa. Ini. Desa itu seadanya, yang penting ada nasinya. Bang Radi. Ada nasinya, Bang. Ada ingkungnya, Bang. Kang Wardi. Ini ya. Jadi piringnya mana piringnya? Ada batunya itu. Gimana maksudnya? Oh, buat imbangan. Wih, sini baru sarapan enak ya ini. Pak, monggo Pak Pur. Pak, monggo. Wih. Oh, ini. Apa ini lauknya, Mas? Anu, Pak. Sayur, tahu, tahu, telur. Telur capanggit, Pak. Telur capanggit ini. Mantap nih. Oh, kayak gini aja, teman-teman. Makan itu yang penting badannya sehat. Apa secara bersama-sama kayak gini tuh, weh, mantap. Kalau apa makannya sate gule, weh, malah nanti darah tinggi. Yang mending tahu tempe aja. Pak, monggo. Itu yang blendut itu, itu loh. Biang kerok itu yang blendut itu, Itu loh Pak Sutar, yang bikin rese Pak, kemarin malam Pak. Wow. Oh, ya. Namanya pemandangan yang sangat indah ya ini. Kebersamaan. Wis mantap. Enak, segar. Karikan penak bar segar. Wih, meruncrat semua itu bilang segar, muncrat semua. Hati-hati yang di depannya. Harap. Pak kasih. Wah, kaos kuning tuh, sarapan kaos kuning. Nah, ini sudah agak siang lagi teman-teman. Ini tetap kita semangat. Tuh ya, wis, gas mantap nih. Jadi gantian seperti ini ya. Kadang ya jadi kameramen, kadang ya jadi pemain. Ini si Udin sama si Mudiono.
Pak Supit. Wah ini deh, nanti weh gelir nih jalannya nih, kalau mau ke kebun teman-teman. Itu ya sudah mantap itu. Bawahnya krokol seperti ini, atasnya ditimbun pakai pasir bruk. Nanti udah dilewati mobil ya tambah keket tuh. Jas mantap. Wis, ini yang sebelah sana ada lagi teman-teman. Wis, mantap sih. Jam 9:15 teman-teman, masih tetap semangat. Itu ya masih tetap semangat, disuruh berhenti masih nggak mau, masih tetap semangat membangun jalan pertanian di Desa Giling, Kecamatan Bendungkal. Swadaya masyarakat dibantu oleh bapak-bapak TNI dari Koramil Gunung Wungkal. Jadi kalau ada kerja bakti, wah begitu dikabari ini, wes siap pokoknya ini. Pak Purni selalu siap mendampingi warga masyarakat Desa Giling. Siap, semangat. Semangat. Oke, Pak. Ya ini sudah siang teman-teman, sudah habis kerja bakti, saatnya kita pulang ya teman-teman. Jadi kegiatan semacam ini satu untuk membentuk kerukunan antar warga, yang kedua juga supaya desa kita tetap maju. Dan nanti para petani bisa mengangkut hasil pertaniannya dari sini dengan mudah, mobil bisa masuk, jadi harga jual daripada hasil pertanian bisa lebih tinggi. Saya Agus Widodo selaku masyarakat RW1 Desa Giling Kecamatan Gunung Wungkal mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI dalam hal ini Koramil 14 Gunung Wungkal yang telah membantu kegiatan karya bakti pembangunan jalan pertanian di Desa Giling Kecamatan Gunung Wungkal. Saya berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan demi terwujudnya komunikasi sosial dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Terima kasih dan semoga TNI makin dicintai rakyat. Jayalah TNI. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam sukses, salam pertanian. Sukses buat semuanya. Amin.